Kontraknya sudah dibatalkan, Rusia dilaporkan ingin pasok Indonesia dengan Su-35 gratis. Sayang, Amerika Serikat menentang. Sebelum menjatuhkan pilihan kepada F-15X Amerika Serikat dan Rafale Prancis, Indonesia sudah sejak lama ingin meminang Su-35 Rusia. Dikutip dari Reuters, jika rencana Indonesia membeli jet tempur Su-35 berjalan mulus, maka pembayaran akan dilakukan dengan 50% komoditas seperti kopi, karet, minyak sawit, CPO, arang kelapa, bahan baku kosmetik, APD, hingga aluminium. Kemudian 50% lagi dari transaksi pembelian Su-35 Rusia oleh Indonesia akan dibayar tunai dengan uang di mana nanti total pembelian mencapai 1,14 miliar dolar Amerika Serikat. Namun belakangan terungkap jika ternyata Rusia ogah mengabulkan permintaan barter Indonesia. Hal ini seperti dikutip dari artikel terbitan Benar News pada 22 Februari 2022. Pada awal 2000-an, Rusia mulai menjual jet tempur ke Indonesia dan juga Malaysia, tetapi tidak mampu menumbuhkan pasar tersebut. Memang mungkin karena takut akan sanksi dan mungkin karena Moskow menolak perjanjian barter, Indonesia baru-baru ini mengumumkan dua paket senjata baru senilai lebih dari 20 miliar US dollar, termasuk impor jet dari Prancis dan Amerika Serikat, tulis Benar News dalam artikelnya. Jauh sebelumnya menjatuhkan pilihan kepada Rafale Prancis dan F-15X Amerika Serikat, Indonesia dibuat galau dalam rencana pembelian Su-35 karena di bawah Undang-Undang CASA. Undang-Undang CASA yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2017 lalu membelenggu Indonesia dalam upaya untuk membeli jet tempur Su-35 Rusia. Dan menurut CASA, negara-negara yang terlibat dalam transaksi signifikan dengan Korea Utara, Iran atau Rusia lewat pembelian peralatan militer dapat ditempatkan di bawah sanksi Amerika Serikat, termasuk jika Indonesia ngeyel untuk membeli Su-35. Namun, saat pengumuman pembatalan pembelian jet tempur Su-35, TMI Angkatan Udara justru sama sekali tak menyebut CATSA sebagai biang keroknya. Hal ini seperti dikutip dari Antara, Indonesia telah secara resmi membatalkan pembelian Su-35 Rusia. Kepala Staf Angkatan Udara Top Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo ketika berbincang dengan media massa pada acara press tour di media gathering di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, mengumumkan kabar buruk itu. Dan terkait rencana pembelian Sukhoi Su-35, Fajar menyebut hal tersebut akan ditinggalkan. Dikutip dari Seaport Media, sudah ada 3 negara yang membatalkan akuisisi Su-35. Selain Indonesia, Aljazair yang pernah dilaporkan akan mengakuisisi Su-35 tetapi kini juga batal. Hal ini disusul oleh berita negara tersebut berencana untuk meningkatkan Su-30 MKA dengan teknologi Su-35 sambil menunggu untuk mendapatkan Su-57 yang lebih canggih. Tidak hanya itu, Angkatan Udara Mesir yang dikabarkan menjadi pelanggan pertama Su-35 di Timur Tengah pun diduga batal. Selain sanksi CASA yang diduga sebagai penyebab, negara itu juga khawatir mengenai kemampuan radar Irbis Su-35. Dikutip dari safunmasnais.com, CASA rupanya bukan penyebab utama ketiga negara itu batal membelikan Su-35 Rusia. Rusia disebut bermasalah dengan pesanan jet tempur Su-35 yang telah berulang kali dibatalkan. Menurut berbagai tuduhan, Aljazair, Mesir, dan Indonesia menarik diri dari perjanjian Su-35 satu persatu. Dan berita tersebut yang pertama kali diterbitkan di blog pertahanan dan dikaitkan dengan sebuah sumber menuduh bahwa pemerintah Aljazair, Mesir, dan Indonesia telah membatalkan pembelian Su-35 karena ancaman sanksi CASA dari Amerika Serikat. Dilaporkan juga bahwa Rusia menginginkan waktu tambahan dari calon pelanggan Su-35 untuk menyelesaikan masalah teknis dan politik. Disebutkan juga bahwa ada masalah dalam pasokan suku cadang penting Amerika Serikat, Eropa, dan juga Israel yang digunakan dalam pesawat tersebut. Dan sebagai contoh, tercatat bahwa beberapa negara telah membatalkan pesanan Su-35 mereka karena pasokan suku cadang untuk radar AESA. Terbaru dikutip dari Yonhap News Agency, ternyata Rusia disebut ingin memasok Indonesia dengan Su-35 secara gratis. Dilaporkan bahwa Rusia juga mempertimbangkan rencana untuk memasok Indonesia dengan pesawat tempur Sukhoi Su-35 secara gratis, meskipun ada tentangan keras dari Amerika Serikat. Tulis GNA.co.kr dalam artikelnya terbitan 12 Februari 2022 lalu.